Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah la khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam di tangan saya jam 8:30 lewat. Suara sudah lemas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kodonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya khusus pengantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi as-siddiqi wal wafa wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum sadiqin amma ba'du fa ya 'ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala bismillahir rahmanir rahim la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun sadaqallahul 'azim. Yang saya banggakan dan mudah-mudahan tetap dalam perlindungan Allah dengan sejuta kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rekan saya, sahabat saya, Ustaz selaku petugas dari kantor urusan agama, barakallahu fi umrik. Bapak-bapak saksi dari dua rukun keluarga, keluarga besar Kaca, keluarga besar Borong, Kampung Ende, keluarga besar Pulau Ende Matinumba, keluarga besar Mawaru, Maukeli, Aibau, sahabat saya yang tadi menyambutkan assalamualaikum Ustaz. Ma'gerat ada di bawah. Alhamdulillah, Bapak Kepala Desa Kaca yang diayu bahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya boleh ambil mic-nya sebentar pengantin laki-laki. Saya mau minta izin saja. Boleh saya sebut namanya? Jawab saya dengan supaya orang dengar semua. Boleh saya sebut nama aslinya? Jangan pakai mic. Boleh. Boleh. Ikhlas. As. Tidak marah. Tidak. Baik. Farid dan bidan yang saya ayu bahagiakan. Bapak Imam beserta Ibu Abi Ambu. Dengar saya punya kata-kata ini. Abi Ambu Rauboro, pengantin laki-laki Farid. Maka saya minta izin tadi. Abi Ambut Faita Kirumborong yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Ini pengantin laki-laki tidak tahu siapa saya, dia hanya tahu saya Ustaz Gondrong. Minta maaf Abi Ambut jelas. Tapi saya akan balikkan dulu. Keluarga besar saya dari Kampung Ende, Abi Mama, keluarga Mama Nukamura, Bibi, Om, saudara-saudara sepupu saya, saudara kandung saya, paman saya, Bele ini merah semua yang dari Kampung Ende, Kampung Bugis yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur pertemuan. Salam dan takzim kita persembahkan kepada Sayyidul Wujud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sigah ta'liq tadi yang dibaca. Sigah ta'liq yang dibaca tadi pengantin laki-laki, saya agak berat ambu Jawa Tengah nah. Tahu ini ya? Ya, kekok lejak, saya pejak anak koda. Ya. Ini pengantin laki-laki kaget, saya mau sebut nama itu berat. Dirna, ini saya punya om. Saya punya Bele yang menjadi suami hari ini. Maka saya sangat kecewa di saat saya merintis masjid Kaca, dia tidak masuk masjid. Ini saya terbuka di depan umum. Ini saya punya orang Ustaz. Dia tidak tahu siapa saya. Minta maaf ya Bambu. Terbuka semua hari ini Bapak Ibu. Yang selama ini saya sembunyikan rapat. Dia hanya tahu saya Ustaz Gondrong yang merintis masjid Kaca. Nanti akhir saya kasih tahu nanti. Akhirnya siapa sebenarnya. Sudah siap? Bidan? Bele? Sudah.
Tapi tadi kan sudah deal, saya panggil izin tertolong. Apa tadi namanya? Lupa nama. Farid. Nanti kamu. Saya tidak pesan apa-apa. Saya tahu kau orang sholat. Mas kawin yang kau berikan kepada istrimu ini berupa seperangkat alat sholat sangat tepat. Ustaz, saya melintas jalan ini. Mungkin jalur ini sudah bosan lihat saya punya muka. Kenapa? Sebelum saya rintis ini Masjid Nurul Iman Kaca, saya sering tidur di masjid kalau sopir saya ngantuk. Di saat saya sholat subuh, Farid, satu-satunya perempuan kaca yang menjadi makmum saya, kau punya istri di belakang dengan jamaah saya. Jadi kau kasih minta maaf, bidan. Sama satu lagi siapa yang bidan? Yang kecil perempuan. Asisten pribadi itu. Luna Maya. Afrika. Afrika. Itu satu-satunya perempuan yang menjadi makmum saya dengan saya punya tim dakwah. Istrinya dari saf yang paling belakang. Maka demi Allah. BLW. BLW yang kuda. BLW. Oh ini. Nekarabu beli. Dati nambu. Minta maaf beli. EPV. Mesti keras taruh kalau beli. Tidak bisa keras. Tidak bisa keras. Ya. Mas kawin yang tepat yang kau berikan kepada istrimu itu. Maka tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha dia jawab, saya terima mas kawin ini. Akan saya gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Tinggal satu saja. Tadi ayat yang dibaca. Pesan saya ini. Jaga silaturahim. Kalau saya aneh. Dari Ende jauh-jauh mempupuk silaturahmi di tempat yang jarang dikunjungi. Bele harus ada di belakang saya untuk menjaga silaturahmi. Harus bahu-membahu. Apalagi menantunya Ambu Iman. Jadi kita hari ini kita tunjuk. Imam sholat Idul Adha, bele saya. Selesai Ustaz. Saya khotibnya. Menantu Ambu Iman Ustaz. Menantu Ambu Iman. Jadi kita mandatkan Imam sholat Idul Adha, saya khotibnya. Satu, jaga silaturahmi. Itu saya tekankan betul. Jaga silaturahmi. Lihat tenda ini besar. Seluruh masyarakat kaca Islam Katolik bahu-membahu tenda ini. Lihat, rekam, simpan di otak. Kalau mereka berdiri di pekerjaan saya akan pasang badan di saat engkau bekerja. Saya akan pasang badan di saat engkau apa saja. Bele, jauh tenda remata. Saya lihat dengan mata mereka bergerak. Hujan. Angkat ini, angkat itu. Ayo. Jaga silaturahmi. Jaga betul-betul itu. Kalau sholat tidak perlu saya tegur kita. Orang sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya terima nikahnya. Untung Ambu Imai wajah itu stop. Allahu Akbar. Saya sampai. Saya Ustadz Gondrong Ata'ane. Tidak pantas menasehati ayam berkokok. Tidak pantas menasehati untuk harimau mengaum. Tidak pantas mengajarkan seekor bebek berenang. Tapi saya tahu, saya punya keluarga dari Matinumba. Anak koda. Ya. Saya tahu semua dari Mawar. Saya sampaikan kepada bele pengantin. Tolong jaga silaturahmi kita di sini. Saya selaku ketua tim peda masjid yang mungkin selesai ini kami akan mengunjungi Longko Ajang dan Rondon untuk rehab total masjid. Mai sama-sama dengan kami dalam dakwah. Terus yang terakhir, sabar yang banyak. Coba kalian berdua berdiri dulu. Ini apa aja Ustaz? Atau beli ulsiku. Tatap nabi.
bidan, tatap dulu. Sebentar bersama dengan tante. Tatap. Ari, Dele, sudah tamukan jawabannya? Sudah belum? Angkat mic nih. Sudah? 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 Hai, hai. Ngapa nih? Belum, belum. Hai, hai. Sudah belum? Sudah menemukan jawabannya? Sudah. Sudah, oke, duduk. Nggak, saya tidak banyak bicara. Kita TND pegang alat TND. Ya. Sudah menemukan jawabannya? Sudah? Oke, okay. Jawab saya punya pertanyaan. Di saat Bele berbulan madu ke Bali dengan pengantin istri dan Ambujo, tiba-tiba dalam kapal itu kapal tenggelam. Siapa yang Bele akan selamatkan dari dua perempuan? Ibu. Ibu dari Neco, ibu ini. Kau pun nak imam mereka. Ibu. Tidak bisa dua-dua, Bele? Bisa dua-dua, karena suruh dipilih. Suruh dipilih, mau berpilih kok Ustadz Konro. Berat itu, bagus, baik. Bidan, berdiri dulu. Saya tidak banyak bicara. Lihat dari ujung sana, Bidan. Terus ke sini. Lihat. Tidak, ayo, kita mesti. Karena ini untuk mempersempit waktu, Ustaz, protokol kesehatan. Terus, sudah dapat jawabannya? Sudah? Sudah? Baik. Di tenda kemewahan ini, dengan pakaian pengantin yang serba putih, ada satu kain kafan yang kusang dalam kubur mendoakanmu di alam arwah, dia tidak hadir di pernikahan. Kain putih begitu bersih. Ada kain kafan yang lusuh dalam kubur yang pernah mengandungmu 9 bulan 10 hari. Dia tidak bisa hadir dalam pernikahan. Jauh berbeda dengan pakaian pengantin yang serba putih. Kain kafannya sudah lusuh. Rahim yang mengandung 9 bulan 10 hari sudah kini berserakan. Tapi ada sebuah tatapan sedih. Andaikan aku masih hidup, maka aku akan peluk anakku hari ini. Anak semata wayang diibarat kerakap tumbuh di atas batu, hidup enggan mati tak mau. Anak semata wayang diibarat permaisuri yang tertinggi dalam istana raja yang megah. Kebahagiaan Bapak Imam, ada ibu di samping, tapi ada yang mengandung 9 bulan 10 hari tidak bisa hadir menatap anaknya dengan pakaian serba putih, padahal rahimnya terbungkus oleh kain kafan yang sudah usang. Bawa diri baik-baik, Bidan. Jadilah istri yang baik. Jangan melawan suami. Ad-dunya mata wa khairu mata imra'atus shaliha. Dunia adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang saleh. Wanita yang taat kepada Allah. Hormat suaminya. Dia tidak bantah suaminya selama perintah itu tidak menantang perintah Allah Subhanahu wa taala. Bawa diri baik-baik. Terus membawa dirimu dengan sujud kepada Allah. Karena ibumu yang mengandung 9 bulan 10 hari, dia hanya membutuhkan doa Rabbi ghafirli wa li walidayya. Bele, istri anak semata wayang. Bawa diri baik-baik kalian berdua. Saya pribadi mengucapkan serangilah kain dengan benang. Boleh diikat, jangan dikulung. Serasi kalian berdua sejak di rahim bunda mengandung. Allahu Akbar. Ya Sayyidah Sadah, biarkan dia peluk bapaknya. Mungkin dia ingat ibunya. Ya Sayyidah Sadat, jituka qasidan arju biridohtami bihimaka. Anak semata wayang,
kau bersyukur bidan bapak menjadi wali hari ini. Andaikan Allah panggil juga dia, maka engkau akan diwali oleh bapak besarmu. Bersyukur kalian. Allah, walaupun ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari tidak ada, ada ibu di samping. Tabek imam, peluk ibumu yang bersanding hari ini. Bawa diri baik-baik untuk kita semua. Saya tidak bisa lanjutkan ini karena saya tidak mau tenda ini harus berakhir dengan tangisan. Sudah, silakan duduk. Ya, dia minta maaf sama ibu. Ya Allah, Allah, al-jannatu tahta aqdami ummahati. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Seorang anak yang mencium telapak kaki ibunya. Ya Rob, Allah. Bile, lihat. Ma'atumnya kami aneh penuh dakwah. Jangan sih ketawa ibu. Ma'atumnya kami aneh pendakwah ustaz. Sabar dulu. Bisa akhir jam siapa saya panggil beli. Kenapa ini? Ada apa? Siapa saya ini? Silakan duduk bidan. Bawa diri baik-baik. Saya mohon maaf karena saya sebagai petugas negara, ustaz, saya dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia bagian investigasi. Saya tidak mau melanggar aturan negara, ustaz. Walaupun bertolak belakang dengan saya, tapi saya harus tetap ikuti protokol kesehatan. Saya tidak panjang-panjang. Maafin saya bidan, karena saya ingin mengugah hati bidan agar selalu di mulut bidan tidak pernah kering. Rabbi ghafirli wali walidayya sampai bumi ini hancur. Bele, dia beramburbor. Mungkin selama ini bele melawan mereka. Tanpa mereka berdua ini tidak ada acara. Tidak mungkin semewah ini. Bangun bele. Aneh ustaz mereka. Minta maaf kalau selama ini pernah berbuat salah. Allahu Akbar. Kita hening sejenak. Allah. Ini surga. Duduk. Jitu kako sidan arju birito wahtami bihimaka wallahi ya khairal khalaiki innani. Ustaz, kenapa saya hadir melewati tiga perbatasan? Karena ini om dan ini kakek nenek di kampung ini. Cuma saya tidak mau tepuk dada seperti burung gagak. Diam seperti air mengalir. Doa bersama-sama ambu supaya kaya tahu tiga kemakna tadi anak masa ambu supaya menjadi anak yang soleh. Allahu Akbar. Ya Rabb, al-jannatu tahta aqdami ummahati. Allah. Kita berjeda sejenak ustaz. Allah. Allah, pindah sini. Di bawah Bapak Imam. Hari ini terpecah semua ustaz yang selama ini saya sembunyi ustaz. Saya diam merintis masjid ustaz. Saya tunggu momen yang tepat di pernikahan. Baru saya bongkar siapa saya. Allah. Ya, bidan ya, bawa diri baik-baik. Ini pengganti ibu yang meninggal. Ya, jangan bikin malu Bapak Imam, Bapak Husain, semua keluarga besar kaca. Bawa diri baik-baik. Susah senang sama suami. Ya, ada masalah apa jangan lari, tetap sama suami. Insyaallah berkah. Minta maaf ya, Bu.
Ini kita sejarah syahnya. Baik, untuk keluarga besar saya dari Mawaru, Mokeli, Aiwau, saya minta maaf. Anak koda, jangan sok-sok cerai, lagi no. Lap air mata. Sebelum saya akhiri, kenapa? Sudah tidak berterima kasih kembali kali. Cukup sudah dua tahun. Belvarin, jangan ngarang mesti. Ngarang kan? Boleh kan? Kenapa saya panggil Bele? Mau tahu siapa saya? Bapak kok ini aja orang? Fai karena ketakuan kuda. Paham? Jadi jak panggil kina on dia Bele. Nah kina oko oh. Jadi pangkat ki Bele. Jelas no? Bajak deh. Jadi kita minum kopi apa boleh? Bele no porsi kosong. Jadi mungkin selama ini tidak tahu, jadi saya jelasin kita. Ya? Titip salam nanti kalau pulang. Ada dua ibu kandung saya di bawah. Adik kandung ibu saya di kampung ini. Perlu jaso dong? Perlu jaso dong biar tahu? Perlu. Ada adik kandung mama saya di bawah. Ya? Mama Fatma sama mama Hafsa. Ada adik kandung ibu saya di bawah. Bek orang Indonesia lagi. Bemboi. Bembo. Beoka. Ada adik kandung ibu saya di kampung ini, Mama Fatma sama Mama Hafsa. Kau ada sih, ambang Mama Fadlu. Nah jabat tangan ini, ambang Mama Fadlu. Nah ini jauh, adik doang ini jauh. Jadi saya bukan orang baru di kampung ini. Jadi itu saya kesampaian saya. Hari ini semua keluarga sudah berbuka Ustaz. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan, ya. Jaga baik-baik pesan jangan ya. Bidan, bawa diri baik-baik, jangan pernah kering Rabbi Firli wali wali daya warhamhumma kama rabbayani shaghir. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada penyampaian tambahan nanti saya rekan saya jamaah gerak selaku Amir Forum. Sekali lagi mimpin doa tolak balas, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sekali lagi kepada Bapak Imam, saya selaku ketua tim bedah masjid dan tim keluarga besar bedah masjid dari Bukit Tengkorak Ende mengucapkan selamat berbahagia. Dua rantai neraka sudah dilepas oleh bidan Dirna dari kakinya Bapak Imam. Mudah-mudahan Dirna insyaallah menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Terutama saya punya om, om rencana anak yang pilih-pilih. Siapa ya, Bu? Tujuh. Ya, itu saja. Yang benar milik Allah, yang salah milik pribadi saya yang kotor. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah ya Rabbana ya Maujud innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya dafi' al bala' ya Allah, ya dafi' al bala' ya Rahman, ya dafi' al bala' ya Rahim. Sa'alna al ghala' wal bala' wal musibah wal fitnah wal zina wal riya wal riba wal mihana ya ilahan alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ni wa iyyakum min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha wa ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.